Selamat datang di proyek Cariosat. Cariosat, cari infografik lewat obrolan. Setiap orang pasti punya masalah. Tak satu pun manusia yang terlepas dari masalah setiap harinya. Masalah selalu menghampiri, besar, kecil, silih berganti. Perasaan, pikiran, tak jarang masalah pribadi pun diungkap secara blak-blakan di media sosial. Update status seperti ini sudah tidak asing lagi. Banyak media sosial digunakan untuk curhat, sebut saja Twitter, Facebook, maupun Pad. Selain menjadi tren, banyak orang cenderung melakukan aksi ingin didengarkan melalui media sosial. Ada sisi manusia yang butuh dimengerti dan didengar, dan di sisi lain ada juga pihak yang membutuhkan informasi ini. Pihak-pihak yang butuh dan seharusnya tahu informasi ini, antara lain, surveyor, market researcher, pengambil keputusan, dan lain-lain. Untuk mengaitkan kedua belah pihak, dibutuhkan jembatan antara sumber informasi dan pihak yang butuh informasi. Solusi yang ditawarkan adalah dengan membuat sebuah media penerjemah dari masalah-masalah yang ada dalam bentuk infografik. Cariosan, media penerjemah masalah dalam bentuk infografik. Cariosan menawarkan fitur infografik berdasarkan input informasi user. Contohnya, seorang periset ingin mengetahui ketika hujan apa yang dibutuhkan warga Bandung. User cukup memasukkan kata kunci hujan dan Bandung, lalu Cariosan akan memetakan postingan dari media sosial berdasarkan lokasi dan kata kunci. Data dari kumpulan postingan berdasarkan kata kunci diambil, lalu Cariosan merepresentasikannya menjadi infografik. Informasi dikemas visual, dengan infografis Cariosan, user akan mudah memahami isi dari sebuah masalah. Dalam bentuk wordle, pie diagram, line chart, beserta fitur sebaran postingan, infografik interaktif dan variatif disajikan sesuai dengan kebutuhan user. Berdasarkan tingkat kedetailannya, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Cariosan, cari infografik lewat obrolan. Never been here before, peculiarly interested. Possibly that's all, is history required.